saya tersebut, sebenarnya saya tidak sebut Bukit Gantang, tapi tersebut Batu Gajah tadi kan. Jadi karena kesilapan saya itu, saya akan panggil Bukit Gantang, saya lepas itu Batu Gajah, Menteri. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri, Datuk Sri Speaker dan yang dipertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak melihat butiran 010400 industri padi dan beras. Jadi kerajaan berhasrat untuk mengadakan program tahap sara diri, iaitu program SSL, dengan tujuan pada tahun 2020 Malaysia akan membekalkan beras sendiri. Persoalan saya ialah daripada tahun 2010 hingga 2015, bagaimanakah progresnya rancangan untuk kita nak menjadikan supaya tanah sawah ini diperluaskan dari semasa ke semasa? Kerana realiti yang kita lihat hari ini, banyak kawasan sawah yang telah dibangunkan dengan kawasan perumahan ataupun industri. Jadi sebab itu saya nak tanya, berapakah bilangan keluasan tanah hari ini yang untuk mencapai target 85% dalam program ataupun objektif kita tahap sara diri beras tempatan ini? Kerana sekarang ini lebih kurang ada 120,000 hektar tanah tebia. Jadi kita harapkan ini di antara tanah-tanah yang boleh difikirkan oleh pihak kementerian melalui saintis kita, sama ada dengan kerjasama MARDI ataupun pakar-pakar pertanian kita, untuk mengolah supaya kita nak pastikan soal bekalan beras tempatan ini cukup. Kerana ini bukan soal saja kita nak fikir berkenaan dengan hal beras ini atau padi ini untuk kita mengelak wang keluar negara kerana kita beli beras daripada luar. Tapi lebih penting lagi ialah kerana kita melihat ini dianggap sebagai food security dengan izin. Ini yang paling penting. Sebab itu kerjasama boleh diambil dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk meminta peluasan kawasan tanah sawah ini di adakan di dalam negara kita pada hari ini. Itu satu isu. Yang kedua ialah berkenaan dengan butiran 07000 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Saya lihat objektif FAMA ni baik, iaitu untuk peningkatan peluasan saiz pemasaran sama ada domestik ataupun luar negara, meningkatkan pendapatan usahawan ini, dan untuk mendapat bimbingan PAMA. Objektifnya bagus. Tapi kita lihat di bawahnya rungutan banyak. Ini Timbalan Menteri kita yang handsome hari ini yang pakai spek dalam dewan. Rungutannya banyak. Banyak kita lihat pasal apa? Banyak petani-petani merungut. Macam disebutkan juga oleh kawan saya di Bali Lipis tadi, ialah soal berkenaan dengan untuk nak pasar barang mereka. Ini yang kita menjadi muskil. Sebab itu, sedangkan kita tengok, kadang-kadang dia suruh kita tanam serai banyak-banyak. Kononnya serai hari ini, saya baca di internet, betul tak betul, kena betul lah. Kononnya boleh mengubat, antaranya ialah penyakit kencing tikus, kunyit, di antara yang mempunyai antioksidan yang kuat untuk nak mengubat beberapa penyakit-penyakit sebagainya. Tapi bila orang tanam, masalah dia pasaran. Ini yang muskil kepada kita. Bajet ni banyak ni, 174 juta untuk tahun 2017. Kita melihat ini kegagalan yang perlu dilihat oleh semua pihak di dalam perkara yang kita nak supaya ianya dapat diatasi bagi membantu pekebun-pekebun ataupun membantu mereka yang menanam, sama ada dalam bentuk tanian kecilan atau besaran,
untuk memastikan pasaran itu dapat berjalan dengan baik. Rantau panjang bangunnya. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Datuk Sri. Saya tertarik apa yang disebut oleh Yang Berhormat tentang pemasaran yang di mana peranan pama sangat penting. Kita lihat hari ini ialah lambakan buah-buahan. Contoh dalam musim baru yang terkini, buah-buahan rambutan contohnya di kampung hanya dengan nilai 30 sen sekilo. Jadi lambakan ini menyebabkan petani tidak mengindahkan sebab tidak berbaloi dengan kos pengangkutan dan sebagainya. Begitu juga macam mana kajian yang dibuat oleh negara jiran. Mereka bukan saja memasarkan buah durian, tapi biji durian itu dijadikan hasil seperti keropok, dibuatkan biji jagus yang dijual itu dibuat tiruannya dengan biji durian. Jadi macam mana mereka melakukan inovasi terhadap pertanian ini menyebabkan petani mereka mendapat pendapatan yang lebih lumayan. Apa pandangan Yang Berhormat dalam isu ini? Okay, terima kasih. Rantau panjang, saya pun nak cakap berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan soal pasaran ini. Soal durian kampung. Durian kampung ni tempat saya pun ada, tempat Timbalan Menteri pun ada. Persoalan dia ialah kes yang sama. Durian kampung seolah-olah macam dia nak tiri apabila ada di 12 ke, di 14 ke, ada Musang King ke. Ni kan pula ada durian mantok ke benda yang boleh sebut, saya tak tahu. Jadi kita lihat satu raga besar kadang-kadang harga RM30 saja. Di Kuala Lumpur masih lagi orang jual dengan harga RM5 hingga RM7 sekilo. Saya nak supaya pihak farma dan juga kementerian ini mesti carilah satu inisiatif yang baik. Memang buah durian kampung ni tak tahan lama. Kalau buah pagi ni sampai Kuala Lumpur dah kadang-kadang besoknya dah terbuka, dah merekah. Cuma kita harapkan supaya adanya nilai tambah yang boleh dibuat oleh pihak farma. Seperti untuk nak kita katakan sebagai pemrosesan isi durian tadi. Perlu dilakukan. Karena setahun lepas ada satu kilang tempat saya yang dibuat oleh pihak swasta. Yang kilang itu daripada orang Bentong, Pahang, datang di Bukit Gantang. Saya tanya tokek itu berapa? RM100,000. Alhamdulillah. Dia boleh beli durian, longgokkan durian itu pakai beli tempat dia. Dalam masa yang sama, saya pergi pula dekat dengan LPP. Dekat Lembaga Pertubuhan Peladang Bukit Gantang. Dia beli juga, proses juga. Proses dengan cara manual. Hak yang ni swasta boleh buat RM100,000. Hak yang LPP. Masih lagi manual. Saya tak tahu, hak tahun ni saya tak pergi. Tahun lepas saya pergi. Jadi saya harapkan supaya perkara ini dapat diatasi dengan baik. Kalau tidak, kesian kepada orang kampung dalam soal untuk mereka ini untuk menstabilkan harga. Dan dulu Bera, zaman dia jadi menteri dulu, cadangan saya supaya harga lantai RM1, dia buat. Jadi kita harapkan juga ni menteri baru daripada Kemaman ni, kita harapkan harga lantai letakkan dengan sekilo RM2. Ini cadangan saya lah untuk nak supaya boleh dapat menstabilkan harga dan berikan kepentingan kepada rakyat. Kemudian isu yang ketiga yang berkenaan dengan pembangunan komoditi ternakan. Pelik, negara kita ni luas. Bumi kita hijau dengan rumput. Holland tu negeri dia lebih kurang besar dengan Pahang saja. Tapi menjadi kawasan ataupun negara yang mengeksport ternakan tenusu sebagainya. Kenapa Malaysia tak boleh? Kita masih lagi import. Kita buat projek macam-macam. Saya nak cadangkanlah. Kalau boleh, pihak kementerian, kita buat sistem pawah hari ini. Beri kepada setiap orang kampung, seorang bela 2 ekor. 2 ekor lembu. Tak perlu nak fikir soal nak buat tanam rumput lah sebagainya. Kadang-kadang rumit sangat. Beri 2 ekor seorang. Kita pengalaman kita NFC, 250 juta. Kita tak tahu bagaimana. Sebab tu hari ini kita beri pada orang kampung 2 ekor. Syarat dia, pegawai pertanian kena cek. Sebulan sekali ke cek. Takut dia orang jual. Okey, bila beranak seekor, okey, engkau seekor, aku seekor. Kan? Maknanya biar cara sistem pawah tu ada. Kalau tidak, penat kita.
Yang lebih sedih lagi kita tengok di Sabah Sarawak, harga lembu dengan kerbau mahal sampai dekat 7,000 seekor. Sedangkan tempat mereka tu masya Allah, dengan apa buminya subur, apa rumputnya subur, tapi malangnya situ mahal harganya. Yeah. Jadi itulah cadangan saya, dimintakan supaya diambil perhatian oleh pihak Timbalan Menteri yang handsome dan smart hari ini. Okey, terima kasih. Batu Gajah, Lapas Menteri jawab.